Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan JG News ya dalam info 10 menit. Kali ini beritanya yaitu sebuah truk ugal-ugalan di jalan dan kemudian dicegat oleh truk warna hijau. Wah, dia itu mungkin di jalan tuh ugal-ugalan itu ya siksak atau ngebut-ngebutan ya merasa truk. Wah, ini kejadiannya di daerah Kalimantan, daerah Pontianak. Seperti terlihat di dalam video ini ya. Video yang direkam oleh pengendara lain itu memperlihatkan sebuah truk warna hitam yang tengah melaju di jalan. Kemudian truk itu dipepet oleh sebuah truk warna hijau tua. Karena tak bisa menghindar lagi, truk akhirnya berhenti di pinggir jalan. Saat didekati, ternyata bagian bak belakang truk hijau itu tertulis TNI Angkatan Laut. Mati orang. Ini untuk sopir-sopir ya, jangan ya ini ya, hormatilah pemakai jalan lain, jangan merasa membawa mobil besar ugal-ugalan. Pengendara truk TNI pun langsung turun dan memarahi sopir truk itu. Seorang pria berkaus merah pun muncul dari samping sebelah kiri. Mungkin dia ini kernetnya mungkin ya, atau apa, nggak ngerti, dan mencoba melerai ya. Namun ia berputar balik karena kaget melihat anggota TNI. Rasa no trolek. Akan tetapi ia kembali mendekat untuk melerai. Dari keterangan yang tertulis, pengunggah truk hitam itu dihentikan lantaran ugal-ugalan di jalan sehingga membahayakan pengguna jalan lain. Insiden itu terjadi di daerah Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi sampai video ini turun viral itu belum diketahui pasti ya kapan kejadiannya itu, tapi yang pasti si ini sopir ugal-ugalan ini udah kena marah sama Bapak TNI Angkatan Laut. Kalau sudah begini ya, yang menghentikan ya seperti itu. Kalau orang-orang biasa yang menghentikan, dia pasti akan menyerang balik atau gimana, mencibir, "Heh, apaan kamu bukan petugas, ngapain aku di jalan, bla 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 bla," kayak gitu umumnya sih begitu. Mulut saya sampai lemes. Minum dulu. Saya itu sering ketemu sopir yang ugal-ugalan tuh, sering ketemu di jalan. Kekerjaan di jalan itu memang bikin emosi. Ada yang langsung menyerobot, udah tahu salah melawan arah, dia menyerobot aja. Apalagi yang bis-bis itu. Bis-bis itu banyak sekali yang jalur-jalur utama itu ya, dia makan jalan itu enggak menghindarkan orang-orang yang memakai motor. Merasa ya orang pemakai motor ini merasa kecil, merasa diremehkan. Apa itu? Aku kayak bis besar, sikat. Kayak gitu. Sopir-sopir seperti itu yang perlu dikasih pelajaran. Masih banyak sopir-sopir yang baik itu, masih banyak. Sopir-sopir yang masih yang baik itu ya, misalnya ya, yang menghormati pejalan pengguna jalan lain. Dia selalu taat aturan. Dia SIM-nya ini carinya pasti ujian, tidak beli. Itu. Saya sebagai sopir, tapi saya itu juga menghormati pejalan lain karena itu jalanan umum, bukan jalannya mbahmu sendiri. Demikian info 10 menit dari JG News dalam reaksi video. Halo, lawanlah. Halo, mampus. Incar.